kolam renang di awan. Si Suka, ayo cepat ke sini. Jangan seenaknya, ini bukan kolam kalian sendiri. Apa sih, kalau memang gak mau terganggu, kolamnya dibagi dua aja. Aduh, bagi dua dengan gergaji air. Wah, gergaji air, sini biar aku yang potong. Dadah. Hei, dadah. Wah, kurang, potongannya tidak adil nih. Baiklah, aku mau ambil awan lagi biar lebih luas. Mesin menyedot awan. Langsung saja tombolnya dinyalakan. Wah, kolamnya jadi luas ya. Seperti di laut. Hei, kalian curang. Kami juga mau yang kayak gitu, Dr. Raymond. Pinjamkan alat itu pada kami. Memangnya siapa yang curang? Terpaksa deh. Coba awan yang itu, yuk, Jayan. Wow. Wow, semuanya bergabung. Wow, keren. Habis. Jayan, sini. Waduh, gawat ini. Kamu menyelam. Nobita, kamu pakai ini saja. Aku tidak bisa berenang, tapi bisa menyelam. Jayan, sini. Sehebat apapun renangnya, kalau begini keadaannya pasti kesusahan. Aku selamat. Aku pikir aku sudah mati. Syukurlah. Enak ya, kodok itu berenangnya santai sekali. Apa itu? Untung tadi kita ketemu ya. Bisa-bisa kita pulang ke Ajang Bulat ya. Wow. Ini pengalaman berenang di musim panas yang paling seru. Ternyata langit itu luas sekali ya. Kalian tidak apa-apa? Tegang sekali. Untung saja kita selamat. Oh iya, kita pulang saja yuk. Jayan mau pulang sekarang? Tidak, aku belum puas berenang. Aduh, cukup dong. Jangan sampai nanti kita celaka lagi, Jayan. Enak saja, jatuh tadi tidak bikin aku kapok, Nobita. Iya, kita kan cari yang dingin-dingin. Coba lihat awan yang itu, Jayan. Wah, awan hitam. Pasti lebih dingin di sana. Doraemon, aku pinjam penyedot awannya lagi ya. Boleh kan? Main-mainnya sudah cukup. Sekarang waktunya pulang. Cerewet, cepat pinjamkan. Lihat, awannya mendekat. Kau siapkan gas pencairnya. Jayan, ayo cepat ke sini. Ya, aku ke sana. Nobita, semuanya, ayo ke sini. Ayo cepat-cepat. Kenapa diam saja? Di sini juga enak kok. Kamu mau tidak? Payah, kalau begitu kita main berdua saja, Sunil. Aduh, apa ini? Ada yang aneh, kenapa badanku jadi terasa tegang? Mereka berdua ngapain sih, Doraemon? Pasti sedang apa? Kok tiba-tiba mendung? Apa itu? Di atas tiang. Ya ampun, itu anak-anak dewa langit turun ke bumi ya. Tapi sepertinya aku belum pernah dengar ada anak dewa.